pada hari Senin tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 14 WIB di rumah pelapor yang beralamat di Dusun Kalerker, Desa Legung Timur, Batang-Batang, Sumeneb. Untuk kronologi, pada suatu ketika saat mengantar paket dan paket yang ditujukan rumahnya kosong dan pintu tidak terkunci, di situ ada HP sehingga HP-nya dicuri oleh pelaku kemudian dikasihkan kepada pacarnya atau selingkuhannya karena pelaku juga sudah beristri dan pacarnya juga sudah mempunyai suami. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal KUHP di mana ancaman hukumnya ulangi pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara.